エネルギーや投資をはじめとする幅広い二国間関係、さらには本年ジョコ大統領が議長を務められる G20 サミットに向けた協力について議論をし、各分野で緊密に連携していくことを確認いたしました。Dalam pertemuan saya dan Perdana Menteri Kishida, kami telah menyepakati banyak hal. Kita sepakat protokol perubahan IJPA dapat diselesaikan dan ditandatangani pada KTT G20 di Bali November mendatang. Dan saya menyambut baik sejumlah investasi baru Jepang di Indonesia dan sangat menghargai proyek-proyek yang diselesaikan tepat waktu dan mengundang investasi baru Jepang lainnya di berbagai bidang.